Ashanti tak terima fisik Aurel Hermansyah dihina oleh netizen. Istri Anang Hermansyah itu rela pasang badan untuk putri tercintanya. Beberapa waktu lalu, Aurel Hermansyah mendadak ramai dibicarakan di jagat maya. Hal itu bermula dari keseruannya membuat video TikTok bersama Paula Verhoeven. Sayangnya video Aurel dan Paula ini justru picu komentar nyelekit dari netizen. Pasalnya, tak sedikit dari mereka memberikan kritikan soal fisik istri Atta Halilintar itu. Aurel disebut mirip dengan Rahmawati KKI lantaran tinggi badannya dengan Paula tampak berbeda jauh. Melihat komentar jelek tentang sang putri, Ashanti pun dibuat geram. "Aku itu kalau yang namanya udah anak, kalau yang lain-lain kamu mau bully aku, suamiku, kita udah kebal," katanya, dilansir Tribun Style dari YouTube Cumi Cumi pada Minggu, tanggal 24 April tahun 2022. Saking sakit hatinya lihat sang anak dihina soal fisik, Ashanti kini ogah memilih mengurangi bermain sosial media. "Sebenarnya aku itu Instagram semua dipegang sama asisten. Aku nggak mau lihat DM, nggak mau bacain komen, nggak mau lihat yang gitu-gitu," beber istri Anang Hermansyah itu. Sebagai orang tua, Ashanti tak menampik jika dirinya kesal melihat netizen menghina fisik anaknya.